Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rabu. Alhamdulillah. Di pagi Rabu ini kita mulakan hari kita, mulakan pagi Rabu kita dengan senyuman, dengan minda yang positif, dengan hati yang berlapang dada, dengan senyuman. 2 cm sebelah kiri, 2 cm sebelah kanan. Kerana itu semua merupakan petanda positif. Kita nak memulakan hari kita dengan unsur-unsur positif. Kita nak semarakkan, bugarkan persekitaran kita dengan roh yang positif. Dengan positif itu, insyaAllah kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan aura positif. Kita berjumpa dengan orang yang positif, kita keluarkan kata-kata yang positif, kita ambil tindakan positif, kita berhubungan dengan klien kita, dengan rakan-rakan sekerja kita dengan tutur kata yang positif. Sesungguhnya positif itu mampu meningkatkan daya fikir, meningkatkan aura, meningkatkan seri wajah, meningkatkan imun, sistem imun badan kita. InsyaAllah kalau kita stay positif, penyakit sukar untuk hinggap melekat pada diri kita. So, kita bugarkan aura positif, mulakan hari dengan senyuman. Dan kita hari ini kita cuba bahagiakan dengan orang lain dengan kata-kata kita, kata-kata positif kita. Pasal itulah saya takkan berhenti untuk memberikan kata-kata positif. Saya akan sharing video-video saya dekat YouTube, channel YouTube saya, Motivator Marhan, kiriman Tuhan. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng dan share dengan rakan-rakan sebanyak mungkin. Mungkin video pendek saya yang berdurasi antara 4 hingga 6 minit itu nampak pendek, tetapi tutur bicara saya, tip-tip saya, perkongsian saya itu mampu untuk melonjakkan potensi dan prestasi kita, mampu meningkatkan kembali semangat kita untuk meneruskan kehidupan di dalam suasana yang agak suram disebabkan pandemik COVID ini. So, sama-sama kita semarakkan aura positif. Kita sharing sesuatu yang positif dekat Facebook, dekat media sosial. So, saya minta sangat rakan-rakan di luar sana, minta sangat netizen, jangan sharing benda-benda yang negatif. Semarakkan yang negatif di Facebook. Membenci orang lain, mengutuk orang lain, keluarkan kata-kata fitnah. No! Kita semarakkan hari kita, pagi kita dengan aura positif. Macam saya di pagi ini, dah dua topik saya sentuh pagi ini. Pagi tadi dalam live FB, saya sentuh tentang topik penampilan yang menarik sebelum kita melangkah masuk ke tempat kita bekerja. So, kita semarakkan segala-galanya yang positif. Kata-kata yang positif, pandangan yang positif. Kalau berhujah pun, hujah-hujah yang positif. Kalau membangkang ataupun berselisih pendapat pun, kita nyatakan pandangan-pandangan yang positif. Jangan matikan semangat orang insan lain. Kita beri idea-idea yang mampu mencetuskan perkembangan yang positif. So, sama-sama kita bugarkan, kita semarakkan hari kita dengan nilai-nilai positif. Sekian, positifkan diri anda. Salam sukses, salam motivasi dari Syekh Ghani Al-Ghani. Sehingga kita berjumpa next video. Wassalam.